Kapolres Sopeng AKBP Muhammad Yusuf Usman mengunjungi Sekolah Luar Biasa Negeri, SLBN, 1 Pakan Rebete di Jalan Kayangan Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Sopeng. Dalam kunjungannya Kapolres Sopeng disambut langsung oleh Kepala Sekolah SLBN Suryadi bersama para guru dan siswa. Kapolres Sopeng AKBP Muhammad Yusuf dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka bersilaturahmi sekaligus untuk dapat mengetahui keadaan baik tenaga pendidik serta siswa dan siswi SLB. Di samping itu kunjungan tersebut juga dalam rangka menyalurkan bantuan sosial kepada para siswa dan siswi SLB berupa sembako. Para siswa dan siswi SLB nampak antusias dan senang menerima bantuan sosial oleh Kapolres Sopeng. Kapolres Sopeng juga memberikan motivasi kepada para guru dan tenaga pendidik SLB agar lebih sabar dalam menghadapi anak yang memiliki berbagai keterbatasan dan keterbelakangan. Kapolres juga berharap semoga bantuan tersebut dapat memberikan keberkahan khususnya anak-anak yang mungkin sudah dianggap anak sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi semuanya. Serta keberadaan pihak kepolisian menjadi motivasi bagi semua, khususnya bagi bapak dan ibu serta anak-anak SLB. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan.